Maka yang afdal mengikut apa yang asal daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang kadang-kadang dia macam keras sedikit dalam kritikan tentang hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia agak keras, dia kata orang yang lafaz bila nak buat amalan ni sebenarnya kurang agama dan kurang akal. Tak apa, dia kata bukan kita. Dia kata sebab dia kata tak ada orang bila nak makan kata sengaja aku nak makan, nak minum sengaja aku nak minum. Tak ada. Aku nak minum. Macam orang Melayu sembahyang kan sebelah orang Arab. Usalli fardul maghrib. Kalau kita terjemah dalam bahasa jadi apa? Aku nak sembahyang maghrib. Kata ya akhi, ana aidan usalli. Ya saudara, aku pun nak sembahyang. Aku tahu orang nak sembahyang. Hang duduk sebelah aku takkan hang nak main-main dengan aku. Tapi tak apalah. Kan? Tapi ertinya satu orang bila nak puasa, maksud dia berazam nak puasa, dia azam. Kan? Manusia tidak tu, saya kata aku tidak bunuh tanpa niat lah ramai orang kan, kerana dia tak sebut sengaja aku nak bunuh. Okey. Maka adakah bila kita malam kita terawih, tentu besok kita nak puasa, melainkan satu orang azam besok dia tak nak puasa. Aku janji lah esok tak mau puasa, macam mana pun kau geram orang tak kan, teruk sangat. Tapi kalau satu orang dia tahu walaupun dia tak sebut, eh esok jom kita pergi makan kedai mamak, dia tak gila esok kan kita puasa. Artinya dia ada azam tak? Dia ada azam. Dia ada niat tak? Dia ada niat. Itu maksudnya. Maka hendaklah dia niat sebelum fajar. Okey.